Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, tentunya di channel Salih Nur Zaman. Seperti biasa, saya akan memberikan tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara merapikan paragraf secara otomatis. Nah, di sini saya ada contoh paragraf yang tidak rapi ya teman-teman, lihat. Kalau teman-teman merapikan paragraf masih seperti ini akan terlalu lama ya teman-teman. Kita gunakan cara yang lainnya, dengan cara yang cepat dan otomatis. Letakkan kursor di paragraf yang sudah rapi, yang paling atas. Kemudian tekan Ctrl Shift C, kemudian blok paragraf yang ingin teman-teman rapikan semua. Setelah itu teman-teman tekan Ctrl Shift V, dan hasilnya paragraf otomatis langsung rapi. Nah, itulah tutorial cara merapikan paragraf secara otomatis. Terima kasih.